Okay, assalamualaikum. Okay, ni Durian tadi. Okay. So, sebabkan tinggi tadi, ni jatuh. Mungkin panas ni, berkarah. Okay, ada lubang sikit. Lubang. Kita tengok buah ni, elok ke tak elok? Kita tengok isi dia macam mana, ya? Okay. Kita cuma tinggal kopak je kat sini tempat dia. Okay, kita tengok sini. Okay. Dengar bunyi dia. Ui, ketat. Okay. Nampak tu? Nampak tak dia punya buah kat mana? Aha, buahnya kat pangsa tengah tu. Okay. Nampak? Tengok buahnya. Okay. Tengok yang ni pula. Okay. Ini buah dia. Okay. Cun. Okay. Kena panas sikit tadi. Sebab nanti Wak nak tunjuk ni. Yang ini ni. Okay. Buah yang ini. Tengok isi dia. Nampak? Dia terselit kat sini. Dia duduk di urat tengah ni. Dia ada duduk kat urat tengah ni. Ini buah ni memang special sikit. Okay. Wak buka eh. Sabar. Kau buka yang sebelah sini dulu. Ha. Eh, dia kedudukan pangsa dia, nampak? Nampak kan kedudukan pangsa dia macam tu. Ha. Jadi buahnya agak lebar. Daripada sini sampai ke tengah ni. Ha. Video yang sebelum ni buah dia okay, pangsa dia ni sampai ke sini. Okey, Wak akan review yang ni. Okey, tengok eh Wak buka. Kan yang video sebelum ni kat tengah ni ada buah durian lagi yang kat tengah ni kan. Durian tumbuh durian juga kan. Ha, ini durian tumbuh isi. Nampak? Kedudukan isi dia kat dalam. Biji dia kecil. Isi dia tebal. Ni durian kampung. Okay, durian kampung biasa je. Okay. Ha, tekstur dia agak lembik. So kandungan isi dia lebih kurang 60% isi. 40% biji lah. Okay, Wak nak rasa. Ya. Manis. Okay, durian ni jenis yang manis. Memang manis. Tak ada masam ni, tak ada masam. Tak ada pahit langsung. Manis, 100% manis. Ni kalau kita aiskan, letakkan dalam fridge, lagi sedap. Rasa dia macam ice cream. Okay, buat tengok yang ni pula ya. Eh? Buat tengok yang ni sebelah dia. Okey, tengok. Pak. Tengok ni. Ha, mana biji dia? Ha, tadi buat kata biji isi dia 60% kan? Ha, ini bukan 60%, 80% isi. Sebab biji dia kasih walaupun isi dia putih. Kan nampak? Ha, biji dia tak ada. Okay, biji dia haloi. Kata orang pihak haloi, biji haloi. Ha, nampak? Biji dia kaset. Biji nipis. Nampak? Isi dia memang padu. Haa. Buat makan lagi, ya. Baik. Serius buat cakap. Durian ni best. Ni durian kampung biasa je. Haa. Ni duduk. Durian ni belakang rumah dia. Yang tadi yang video sebelum ni, yang Wak ambil tu. Haa. Inilah isi dia. Ha, isi dia putih. Tapi memang best. Okay. Wak nak masukkan dalam fridge. Wak nak simpan sebab nak bagi sejuk. Wak tak suka. Kurang suka kalau makan biasa-biasa ni. Kalau dalam fridge memang lagi laju. Macam makan es krim. Okay. Semoga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dia buka yang ni pula. Isi dia macam mana yang ni? Alamak. Nampak tu. Kedut, mbak. Kedut-kedut ni sebab dia manis. Kenapa dia kedut? Jatuh dari tempat tinggi ni. Haa. Kering kan? Tak ada lagi sekelopak ni lagi. Ada isi lagi ni. Haa, yang ni masuk dalam tupperware ni. Tak habis makan, masuk tupperware. Masuk fridge bagi sejuk. Haa, tak payah. Jangan sentuh buahnya. Haa. Masuk fridge bagi dia sejuk. Haa, baru best makan macam ada es krim. Banyak lagi tu. Tu kat sana tu ada lagi tu ha, banyak selonggok lagi tu ha, durian. Aduh, eh. Ha, tak habis makan.
Yang dah kupas tadi masuk fridge. Yang belum kupas dia kan. Biasa. Terbalik kan dia. Yeah.